Apa gimana ya? Iya, Bu. Oh, waktunya kurang ya. Iya sih, kadang kalau ngerjakan offline dengan ngerjakan online kan beda ya. Kayaknya kalau online itu semuanya serba kesusu gitu ya. Kayak kayak nanti kalian UTBK ataupun nanti kalian apa AKM itu kan mesti. Ya, tapi insya Allah kalau banyak latihan di online insya Allah bisa ya. Oke. Ini soal cerita kaitannya dengan apa ini? Nah, ini harusnya bukan Ina ya, tapi Adi gitu ya. Ini Adi ini harusnya. Ini Adi. Sini ya. Adi. Oke. Nah, ini adalah barisan aritmatika. Nah, coba kita lihat cluenya. Jumlah yang lebih besar dari sebelumnya dengan selisih yang sama. Oh, berarti ini aritmatika. Nah, kita lihat datanya. Yang diketahui di sini adalah nomor ini bisa nggak? Kalau bisa, ibu lewati. Atau dibahas semua, ibu manut. Bisa Halo? sih, Bu. Oh, bisa. Berarti bisa ibu lewati ya? Nah, ini jawabannya adalah C, 230. Jadi, ini kan jika jumlah seluruh tabungan dalam 12 bulan pertama, berarti kita gunakan SN aritmatika, kan rumusnya jangan sampai salah dengan UN, G. Ini 2A plus N min 1B. Nah, gitu, G. Yang diketahui adalah S12, nah 1,92 juta. Kan sama dengan ini nih, memang saya buat koma gitu ya, biar agak beda aja sih sebetulnya. Terus S20, ini gitu kan. Nah, ya sudah, kita tinggal masukkan rumus ini. Jadi S12 sama dengan 12 bagi 2 kan 6 ya. 2A ditambah N min 1B, 12 kurangi 1, 11. Kita dapat persamaan pertama. Ya, persamaan kedua juga sama. N-nya adalah 20, berarti 20 bagi 2, 10. 2A plus N min 1, 20 kurangi 1, 19. Nah, persamaan 2. Nanti dari 1 dan 2 kita dapatkan ini. B-nya 20 ribu, A-nya 50. Ini salah ya ini ya. Nolnya kebanyakan. Nah, itu ya. Ketemunya adalah 320 ribu. Itu 320 ribu. Oke. Terus kita coba ya yang kedua. Nah, yang kedua. Ini aljabar biasa sebetulnya ya, cuma di IPS dulu di SD ya, belajar debit ya. Ada? Iya, Bu. Volume itu adalah debit dikalikan waktunya. Nah, debitnya berapa ini? 3 liter. Berarti ini 3 kali 11. 33. Terus awalnya berapa? 8. Ya udah, berarti 33 ditambah 8 sama dengan 41. Ini nggih, jawabannya adalah D. Nah, yang nomor 3. Yang nomor 3 ini kan hanya disuruh mencari jumlah. 8 ini 12, 112. Disisipkan 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya mesti jumlah N-nya ya paling bodoh kalau ini ada dua angka, ada orang 10 orang yang masuk, berarti jumlahnya berapa jadinya? 12. Nah, itu. Ini adalah A-nya. Ini adalah UN. Nah, berarti yang dicari adalah jumlahnya. Ya, berarti N per 2. Nah, pakai yang mana? A plus UN. Ya, nah jadi nggak usah dicari bedanya ya, nggak usah dicari beda. N-nya adalah
12, berarti ini 6, A-nya adalah 8, UN-nya adalah 112. Nah, ketemunya 6 kali 120. Nah, ketemunya adalah 720. Gitu nggih. Nah, yang 4, ini yang 4. Ini mirip yang soal PM ya, cuma saya ganti fungsinya saja sih sebetulnya. Ini kan S nih. S. Nah, di awal kan saya sampaikan kalau bisa saja nanti di soal ini disuruh mencari sukunya atau beda. Berarti ini kan yang ditanyakan apa ini? Selisih pendapatan tiap bulan. Apa ini? Selisih pendapatan tiap bulan. Berarti yang ditanyakan apa? Beda. Nah, bagaimana caranya? Nah, beda itu kan bisa paling gampang U2 min U1 ya. Beda itu kan bisa U2 min U1. Nah, U1 itu kan sama dengan S1. Nah, sama dengan berapa? S1 berapa? N-nya tinggal diganti 1. Berapa? U1 berapa? 5. Ya, 5. 5. Nah, terus U2? 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 16. U2? Ya, kalian bisa cari dengan S2 min S1 ya. Nah, kita cari tadi kan SN-nya adalah 3N kuadrat dibagi, tambah 2N ya. Berapa, Dok? 11 ya? N-nya ganti 2. Berapa? 16. Ya, 16. S1-nya berapa tadi? 5 ya? Nah, berarti 11. Nah, yang ditanyakan apa? Beda. Beda adalah U2. 11 dikurangi 5. Jadi ketemunya 6. Banyak yang benar tahu kemarin yang ini? Ya. Nah, yang ini. Apa jawabannya? Jumlah N bilang, ini memang belum pernah saya berikan ya, tapi kan apa namanya, dasarnya kan sudah. Bilangan genap itu apa sih? Berarti berapa saja genap itu? Mulai dari berapa? Yang pertama, ada tulisan yang pertama. 2 ditambah berapa? Halo, genap? 4. 4 ditambah apa? 6. Iya toh? Tambah berapa? Bu, 0 itu genap atau ganjil? Jumlah N positif ya. Positif 0 kan bukan positif ya. 0 itu bilangan netral. 8 dan seterusnya 12, 10 ya. Nah, kita nyari rumus N. Sebetulnya kalau kalian misalnya bodon, kalau ada pilihan seperti ini, tinggal di spekulasi aja, pilih yang A bener enggak, yang B bener enggak. Nah, tapi cara yang sistematis bisa seperti ini sih sebetulnya. Kita cari S1. Berarti jumlah satu suku pertama ya. Jumlah satu suku. Ini 2. S2. Apa artinya S2? 2 suku pertama kan? Halo. S2 itu 2 suku pertama. Berapa? 2 ditambah 4. Sama dengan berapa? 6. 6. S3. 3 suku pertama. 2, 4, 6. Jadi kita bermain pola. Berapa? 12. 12 ya? S4, kalau masih belum ketemu, 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8. Berapa? 20. 20 ya?
Oke, nah sekarang bagaimana kok bisa nanti muncul NN gitu? Ini kan N-nya satu ya di sini ya? Ini kan N-nya dua nih. Ini N3. Ini N4. Nah, satu itu saya bisa tulis satu kali satu tambah satu. Bener enggak? Bener ya? Satu tambah satu berapa? Dua. Dua kali satu pas. Oke. Ini dua. Saya bisa tulis dua tambah satu. Bener enggak? Halo. Iya, Bu. Bener toh? Yang ini. Saya bisa tulis sebagai apa? Halo. Halo. Tadi kan ini coba lihat. Ini dua. Ini dua. Ini dua. Ini tiga. Namanya mencari pola ya. 12 itu saya bisa tulis berapa? Tiga. Tiga tambah satu. Oke. Sudah mulai terbuka pikirannya ya? Berarti kalau 20 Empat terbuka kan? Oke. tambah satu. Ya. Oke. Ini 4 ya tambah 1. Artinya kalau saya teruskan sampai ke N berarti jumlah SN-nya sama dengan apa ayo? N. Halo. Nyambung ya? Kalau tadi kan ini 4 suku, 3 suku pertama, 2 suku pertama. Nah, kalau jumlah N suku pertama berarti N Kali N plus 1. Oke, pinter. Nah, itu yang dimaksud. Kemarin bener enggak? Itu, jadi apa jawabannya? B. Iya, B ya, nah ini jawabannya. Emang kemarin belum ibu ajarkan sih, cuma ibu hanya melihat aja ini biar kalian bermain pola gitu ya. Nanti di biasanya di psikot apa bagian sekarang psikotes ya UT tes potensi akademik. Nah nanti barisan-barisan ini keluar biasanya ya nyeleneh-nyeleneh gitu ya. Nah kalian bisa bermain pola di situ. Jadi matematika itu indah bisa didekati dengan bermain pola. Ya, ini sudah saya tulis itu jawabannya. Jadi NN plus 1. Oke, berikutnya nomor 6. Nah, nomor 6 itu juga apa sudah sering ya, U5 gitu ya, U5. U5 sama dengan 13. U8 sama dengan 25. Nah, dah. Seperti biasa, U5 adalah A plus 4B ya, 13. U8, A plus 7B. Dua persamaan, dua variabel. Ini kita eliminasi. Kita dapat. A-nya adalah berapa? B-nya adalah berapa ini? 3B sama dengan 12. B-nya adalah 4. Kalau B-nya 4 berarti A-nya adalah min 3. Setelah itu bagaimana? Ya masukkan ke rumus. Ya, ini ya rumusnya. Sn sama dengan n per 2, 2a ditambah n min 1b. N per 2-nya tetap ya. N per 2-nya tetap. Ini adalah A-nya adalah min 3. Min 6 ditambah B-nya adalah 4. 4N min 4. Nah, kita dapat min 6 ditambah min 4 min 10 ditambah 4N. Nah, kita lihat opsinya apa. Oh, di situ ada SN sama dengan apa? Apa di sana? Nah, 2N kuadrat min 5N. Sampai di sini ada pertanyaan?
Halo? Enggak ya? Oke. Yang nomor 7. Nomor 7. Nomor 7 ini juga aritmatika biasa ya. Kerjanya 2 tahun setiap bulan. Berarti ada 12 bulan dikonversi ke bulan. Gaji awalnya ini sebagai A. Kenaikan gaji berkala 50 ribu. Tentukan total seluruh gaji terima Saudi. Nah, berarti kita mencari apa? SN-nya. Ya, SN. Ini kan kemarin juga mirip ya yang saya beri penugasan itu. Oke. Jadi N per 2, 2A ditambah N min 1, B. Nah, ini nih, hasilnya adalah 45 juta. Ini banyak yang betul kalau yang ini ya, banyak yang betul. 45 juta. Oke, lanjut nggih yang ini. Nomor 8, nomor 8. Nah, nomor 8 juga sudah pernah ya saya beri untuk penugasan juga. Diketahui deret dari deret bilangan tersebut jumlah suku-suku yang habis dibagi 2 tetapi tidak habis bagi 5. Berarti kalian cari jumlah habis dibagi 2 habis bagi 2 dikurangi dengan habis bagi 2 kali 5 10. Tuh, nggih. Ada kesulitan enggak kemarin untuk soal ini? Yang nomor 8. Oke, habis bagi 2. Ya, berarti kalau habis bagi 2 di sini kan 99, di sini ada 98 kan? Nah, berarti ini sebagai UN. Ini sebagai A. Nah, kita dapatkan jumlahnya adalah 45, banyak sukunya. Nah, terus jumlah yang habis dibagi 2 berapa? Nah, kita dapatkan ini 2430. Itu ya. Terus yang habis dibagi 10. Nah, habis dibagi 10 kan deretnya ini nih. 10, 20, 30, 90. Ini sebagai A. Ini sebagai UN. Berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 9. Nah, maka jumlah totalnya adalah 450. Jumlah yang habis bagi 2 tetapi tidak habis bagi 5 itu sama dengan ini. Nah, habis bagi 2 dikurangi jumlah habis dibagi 10. Ketemunya 1980. Ini banyak yang betul ini ya kemarin. Banyak yang betul. Oke, itu nomor 8. Nomor 9. Nomor 9. Nomor 9. Suku pertama. Ini kan A ya, kita bicara A sama dengan 25. Suku ke-9. U9. Sama dengan A, R, pangkat 8. Nah, ini adalah 64.000. A-nya adalah 25. R pangkat 8. Nah, kita bisa cari R pangkat 8. Sama dengan berapa? Ini dibagi ini. Ketemunya berapa? 256. Nah, ya. Maka ini 256. Berarti kita dapat R-nya adalah 2. Itu nggih. Yang dicari apa? Yang dicari adalah suku kelima. U5. U5 sama dengan A, R, pangkat 4. Nah, dah 25 kali 16. Dia
jawabannya adalah 400. Terus berikutnya, nah yang ini pada bingung nggak ini kemarin? Bingung, Bu. Bingung. Nah, jadi kalau soal nanti ada soal seperti ini, jangan lihat soalnya ya, kok susah, tapi kira-kira apa yang bisa kita lihat dari soal itu gitu ya. Kita kan punya rumus tuh tak hingga gitu ya. Ada rumus SN seperti itu kan. Ini kan N, kalau di sini tidak ada kata-kata S berhingga ya berarti gunakan rumus deret geometri saja. Coba, ini bisa saya split ya. Ini yang ini nih, yang merah tak jumlahin. Ada istimewanya enggak ini barisan ini? Ya toh? Sepertiga. Ya enggak? Sepersembilan. Berapa? Seperdua tujuh. Ditambah. Warnai beda. Yang ini. Jadi enggak apa-apa loh ya, kalian boleh kok berstrategi gitu ya. Ini memang belum pernah ibu contohkan, tapi konsep dasar sudah 1 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 27. Nah, ini kan tak hingga ya, titik-titik. Sampai ke N. Nah, kita coba cari jumlahnya ini. Dicari jumlahnya. Ini deret apa ini? Aritmatika atau geometri? Geometri, Bu. Nah, geometri itu bisa dicari SN-nya kan? Ini S1, taruhlah S1. Ini S2. Bisa kan? Pakai apa? Ya, pakai rumus SN sama dengan A. Apa? R pangkat N min 1, ya kan? Dibagi dengan 1 min R. Nah, kemarin sampai ke sana enggak? Tidak, Bu. Nah, seperti itu. Jadi besok kalau ada soal-soal yang ketok ruwet begitu, coba aja dipilah apa yang bisa saya lakukan gitu ya. Nah, ini memang bukan soal UN ya. Jadi memang apa namanya, biar kalian nanti, oh, soal-soal nanti di matematika dasar itu seperti itu toh. Nah, seperti itu. Okay. Nah, coba kita lihat ini ya. Nah, jadi bisa kita split ini ya. Nah, A-nya adalah 1, R-nya di sini adalah 1/3. Nah, kita bisa mencari. Jangan, Bu, kenapa nggak pakai S tak hingga? Karena di sini kan tidak ada kata-kata jumlah tak hingga ya. Kalau tidak ada kata-kata jumlah tak hingganya, kalian pakai rumus geometri biasa. Oke, walaupun R-nya itu kurang dari 1. Nah, gitu ya. Nih, jadi A-nya adalah 1, R-nya adalah ini. Nah, 1 dipangkatkan berapa pun kan 1 ya. Nah, itu. Oke. Ini tinggal ketelitian menghitung ya. Nih, ini dapat nanti SN S1-nya dapat. Terus yang berikutnya juga sama S2. Ah, ini A-nya adalah 1 sebagai A. R-nya adalah 3. Nah, maka SN-nya adalah ini. A R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Ketemunya ini. Terus ditambah. Sampai di sini ada pertanyaan? Coba dipahami dulu, ada pertanyaan enggak? Kalau ini hanya aljabar saja ya. Ini hanya aljabar saja kok. 1/3 dikurangi 1, itu kan min 2/3, nanti 3-nya ke atas, nah 2-nya. Ada pertanyaan sampai di sini?
Belum ada, Bu. Oke, kita lanjut, G. Lanjut. Nah, yang ini. Yang ini bingung nggak kemarin? Lumayan, Bu. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan ya di soal PM yang kemarin ya. Nah, saya sempat katakan ke kalian, kadang bisa saja yang diketahui adalah geometri atau aritmatika gitu ya untuk persamaan kuadrat yang diketahui. Oke, ini kan persamaan kuadrat nih. Jangan sampai lupa. Nah, dari ini kita dapatkan A-nya berapa? A-nya adalah konstanta depan I kuadrat 2. Terus B-nya berapa? Dua puluh. Ingat, min 20. C-nya berapa? Jadi bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C. Sama dengan 0. Kalau tidak memuat variabel X, berarti ini adalah C di sini. Nanti C-nya adalah 7K min 1. Nah, oke. Akar-akar persamaan merupakan suku pertama. Jadi taruhlah akarnya X1 dan X2. Ya, Bu, saya pakai alfa, beta, boleh. Pakai AB, boleh. Oke, sekarang. Merupakan suku pertama dan kedua. Berarti kan kalau ini barisan geometri yang terbentuk, karena disyaratkan itu, kan berarti ini X1, X2, ya toh? Ya enggak? Dan seterusnya apa gitu kan enggak diketahui. Ini kan geometri nih. Nah, di geometri, kita kan rasio ya, dengan pembanding yang lebih besar dari 1. Nah, dari ini berapa rasionya? Pembanding itu kan rasio. Berarti kita bisa tulis X2 per X1 lebih besar dari 1. Lebih besar dari 1. Oke, bisa dipahami ya? Jadi ini, Bu, kenapa kok Ibu X2 min bagi X1? Kenapa kok tidak X1 per X2? Karena ini adalah rasio. Rasio itu kan suku yang sesudah dibagi suku yang sebelum. Jangan X1 per X2. Ini data pertama. Nah, dari ini itu kan bisa kita tulis begini ya. X2 dibagi X1 min 1 lebih besar 0, kan bisa saya tulis seperti itu. Ya. Oke, ini data pertama. Terus data yang kedua. Akar-akar persamaan kuadrat A dan B diketahui. Kalian masih ingat rumus jumlah akar? Jika X1, X2 akar dari persamaan, X1 tambah X2 rumusnya apa? X1 ditambah X2. Rumusnya apa? Min B per A. Min B, B-nya adalah min 20, min 20 dibagi 2. Nah, ini kan min B per A rumusnya. Berarti min 20 dibagi dengan A-nya 1. Ini adalah A-nya 10, A-nya 2 ya tadi ya. 10.
ketemunya 10. Bu, kenapa kok tidak pakai X1 kali X2? Karena nggak ada datanya di sini. Gitu loh. Jadi kalau saya pakai X1 kali X2, nggak ada datanya. Ya. Oke. Nah, ini diketahui nih, jika perbandingan kedua persamaan itu 2 dan 3, perbandingannya 2 per 3. Nah, perbandingannya 2 bagi 3 ya. Jika perbandingan kedua persamaan itu, jadi perbandingannya, jadi dari ini kan kita dapat tadi X1 ditambah X2 itu sama dengan 10. Nah, kalau diketahui perbandingan, berarti X1 dibagi X2 itu adalah 2 per 3. Nah, dari ini kan kita dapat nih 3X1 sama dengan 2X2. Nah, atau kalau kita bisa tulis 3X1 min 2x2 sama dengan 0. Bisa dipahami? Halo, bisa dipahami? Iya, Bu. Saya. Nah, dari ini tinggal kita eliminasi nih. Eliminasi gitu ya. Ini dikali dengan berapa? Misalnya ini atas kali 3. 3x1 tambah 3x2 sama dengan 3, 30. Ini 3x1 min 2x2 sama dengan 0 ya. Oke, terus kita dapat apa berarti ini? Ini kita kurang ya. Berarti 5x2 sama dengan 30. Berarti x2 sama dengan 6. Kalau x2-nya 6, berarti x1 berapa? Berapa berarti? Kalau ditambah 10, ini sudah 6. Berarti X1 berapa? 4. Nah, sudah. Kalau sudah ketemu ini, tinggal jalan mulus ya. Kan barisannya tadi geometri nih. X1, X2, taruhlah di sini X3. Nah, ini kan udah clear nih. 4. Ini 6. Nah, di sini berapa? Kan bisa. Nah, ini kan kita dapat R kan? Kan dapat R, dapat rasio. Nah, rasionya berapa? 6 bagi 4. 3 per 2. Tuh ya. Oke, terus ini disuruh apa sih? K ya? OK, maka suku keempat untuk OK, suruh nyari K juga gitu ya. Oke, ya sudah, kalau mencari K, karena K-nya ada di unsur C, ini kan di C nih. Berarti kita gunakan perkalian, nah ini. X1 kali X2 sama dengan C per A. Ini kan rumus C per A nih.
C-nya adalah 7K min 1. 2, ini kan X1 tadi 4. Ini kan ada 4 dikali 6. Kan 24 nih. Kali 2. Nah, ketemunya 48. 48 sama dengan 7K min 1. Berarti K-nya adalah 7. Ini K-nya 7. Nah. Kalau sudah K-nya 7, kita nyari 4. Nah, ini kan A-nya tadi 4. R-nya 3 per 2. Pangkat N min 1. Pangkat tinggi. Nanti ketemunya 13,5. Sampai di sini ada pertanyaan? Bingung ya? Belum kok, belum kok. Oke. Jadi kalau nanti ada soal-soal seperti ini, ingat jumlah dan hasil kali ya. Nah, silakan gunakan data-data jumlah hasil kali gitu. Terus yang dipakai yang mana, Bu? Kali dulu po, jumlah dulu? Tergantung. Kalau misalnya yang K-nya itu ada di B, posisi B seperti ini, kamu pakai hasil kali dulu. Kenapa? Karena nanti kamu akan dapat nilai X1 atau X2-nya. Kan dari ini bisa dapat satu persamaan, nanti persamaan keduanya cari yang lain dari data ini. Oke. Jadi jawabannya adalah C, 13,5. Nah, yang nomor 12. Nanti sampai setengah, iya, mungkin setengah 8 ya, karena nanti ibu masuk jam pertama juga, kalian juga nanti masuk ya. Oke, tiga buah bilangan berurutan suatu aritmatika. Selisih bilangan ketiga dan bilangan pertama adalah 6. Nah, jadi kita bisa misalkan nih, di adat aritmatikanya X, Y, Z. Bu, saya mau pakai A, A tambah B, A tambah 2B. Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau udah ada tiga bilangan ini, ya lebih baiknya sih, saya sarankan pakai ini saja, X, Y, Z, sembarang gitu ya. Nah, terus jadi X, Y, Z, udah clear. Mau pakai ABC juga boleh. Ya, ini adalah aritmatika. Nah, kalau aritmatika berarti kalian harus tahu syaratnya. Berarti berlakunya adalah 2Y sama dengan X plus Z. Nah, dapat satu persamaan. Ya, 2Y sama dengan X per Z. Terus cari data yang lain. Selisih bilangan ketiga dan bilangan pertama adalah 6. Selisih bilangan ketiga. Bilangan ketiga adalah Z. Berarti Z. Bilangan ketiga dan bilangan pertama. E sama dengan 6. Nah, persamaan 1, persamaan 2. Jika bilangan ketiga ditambah 3, berarti ini barisan barunya E, Z. Jika bilangan ketiga ditambah 3, berarti Z plus 3. Ini adalah muncul geometri. Nah, kalian harus tahu syarat geometri apa. Syarat geometri adalah Y kuadrat, suku yang kedua dikuadratkan sama dengan E dikali Z plus 3. Nah, ini persamaan 3. Dah. Kalau sudah dapat 3 persamaan itu ibarat sudah kalian terbuka jalannya, tinggal tol gitu ya, pelan-pelan gitu ya, ngitung bismillah, ikhtiar gitu ya, telaten.
Nah, jadi tinggal disubstitusi eliminasi, main di sini, di aljabar. 1, 2, 3. Dah, itu cara membuka pintunya seperti itu. Nanti kita dapat nih. Nanti dicek ya, X-nya adalah 3, Y-nya adalah 6, Z-nya adalah 9. Benar enggak? 3, 6, 9. Ini kan aritmatika, benar. Jadi sebetulnya nggak, kalau pilihan ganda ya, nggak usah pakai ini pun nggak apa-apa, silahkan bernalar gitu ya. Aritmatika sembarang, kalau selisih Z min X, 9 kurangi 3, 6, pas. Ini kalau ditambah 3, 3, 6, 12. Apakah ini geometri? Iya. Udah. Kalau sudah dibuktikan benar, insya Allah betul hasilnya, gitu ya. Nah, tinggal yang ditanya adalah jumlah dari kuadrat. Tinggal dikuadratkan. X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat, sama dengan 126. Sampai di sini ada pertanyaan? Jawabannya adalah ini. Kemarin betul apa salah? Kebanyakan. Halo. Oh, pada meninggalkan diriku kok Lupa, ya? Bu. Oh, lupa. Berapa orang sih ini? 18 atau 18? Nggak apa-apa ya. Oke, lanjut. Bismillah ya. Oke. Nomor 13. 10 menit ya, nanti biar nanti kita ada persiapan masuk di jam pertama. Thank you. Mengikuti aturan geometri, nggih. Ini saat, ini 96 8 88 96 ini 24. Tahun 991. Ini kan tahun 86, 24, ini 96. Ini kali berapa sih ini? Kali berapa ini? Kali 4 ya? Kali 4. Iya, kali 4. Ini kali 4. Ke sana, kali 4. Oh, nah jadi bodoh. Kalau melihat seperti ini sih, kan mesti di atas 384. Itu ya. Atau ini kali 2 untuk yang 991. Tapi kadang nggak berlaku seperti itu sih. Jawabannya adalah A768. Oke. Terus berikutnya, nah ini sebuah bola. Jadi, dulu pernah tuh saya sampaikan ke kalian. Sret. Nggak lurus ya. Ini jatuh nih bolanya di sini. Panjang lintasan bola ada, oh ini sampai ya, oh ini sampai pantulan kedua maksudnya, ini mantul nih munggah, nah mantul lagi, dah jadi kalian ngitungnya ini panjang yang ini, ini 4 ya. Di sini kan berarti 4, 3 per 4. Ini 4, 3 per 4 di sini. Kan atas sama nih. Jadi, ini adalah 4, 3 per 4, pangkat 2. Jadi kalian menghitung sampai di sini nih. Nah, jadi kalian kalau mau hitung manual itu 4 ditambah ini 4 per 3 per 4 itu 3 ya. 3 ditambah 3 ditambah yang di sini, ini sama nih. 4 3 per 4 pangkat 2
Ditambah kalau mau manual atau dua kalinya juga boleh ya. Nah, ini kalau mau manual ini ya. Ini kan sudah berapa ini? Ini udah berapa? 10 ya. Udah tinggal ini tambah ini dua kali dari ini bisa. Jadi ketemunya adalah 14,5. Itu ya 14,5. Oke, yang berikutnya nomor 15. Saya sampaikan nomor 16 ya. Atau 15 sajalah nanti yang lain. Nah, nomor 15. Diketahui rasio deret geometri adalah berarti kalau ini adalah konvergen ya kan min 1 R kurang dari 1 berarti ini adalah min 1 7 log 3x min 2 kurang 1. Nah, kalau di sini itu adalah 7, maka nyatakan ke bilpok 7, bilangan pokok 7. Log 7 pangkat min 1. Lebih kecil dari 7 log 3x min 2. Nah, yang di sini sama 7 log 7. Nah, kalau sudah 7 pangkat min 1 itu kan 1 per 7. Lebih kecil 3x min 2. Lebih kecil dari 7. Nah, ini saya butuh 3x. Maka ini adalah 1/7 ditambah 2 lebih kecil dari 3x. 7 tambah 2, 9. Nah, ini berapa ini? Berapa ini ya? 2 ditambah 2 seper 7. Berapa ini? 14, 14 per 7, 15 per 7 ya. Lebih kecil 3i, lebih kecil 9. Nah, saya butuh i bagi 3. Berarti ini kalau dibagi 3, 5 per 7. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Masih ada 10 soal. Nah, untuk yang kurang dari 75, kamu pilihlah 5 soal dari ini ya. Yang ini nomor 16, nanti silahkan dibahas. Ini belum tak tulis pembahasannya di sini ya. Terus yang nomor coba 17 dicoba ya. Nah, coba kerjakan 5 soal saja lah ini yang ini. Untuk remedinya nanti saya beri anu di GC ya. Sekali lagi untuk yang kurang dari KKN, ini udah tak kerja ini. Ini udah 18. Yang 18 sudah ya. Saya ulangi yang belum saya kerjakan saja nomor 16, 17, terus mana ini? Ini 21, 22, 23. Nah, 5 soal. Tadi 16, 17, 21, 22.